media sosial lagi heboh besi obsesi. Negaranya gak ada angin, gak ada hujan. Andre Taulani yang selama ini dekat dengan Raffi Ahmad diduga menyindir sahabatnya itu dengan memparodikan gelar Dr. Raffi yang dituding dari kampus gak jelas alias abal-abal. Sindiran Andre pun makin menohok ketika pelawak berusia 50 tahun itu menyebut dirinya sebagai sultan. Geram melihat tingkah laku Andre, asisten Raffi yakni Sensen pun auto naik pitam dan balas menyindir Andre di story Instagram miliknya. Lagi seru nonton nih, nonton yang lagi parodiin yang suka ditolongin sama yang minta tolong. Melihat story Sensen, netizen pun auto ikut-ikutan menghujat Andre. Candaan ya candaan, tapi bisa gak sih jangan parodiin teman sendiri? Gak nyindir, ya gak makan. Apa kabarmu, muka dua? Ngomongin orang kagak ada capeknya. Di depanku, kamu baik. Di belakang, berubah jadi juri. Sementara netizen heboh dan menghujat Andre, di tempat lain, Raffi dan Andre justru lagi video callan sambil bercanda. Gak ada sama sekali sindir-menyindir ataupun amarah dalam pembicaraan mereka. Raffi bahkan mengajak Andre buat touring bareng. Ji, di mana lo? Di rumah. Bercanda lo keterlaluan, Ji. Nih. Ji, kapan touring, Ji? Hei! Ih, mau ikut. Jangan jadi diajak, Ji. Ji, mau ikut. Terus, Ji, gelar lo apa, Ji? Selain Andre, masih banyak selebriti yang sebenarnya disebut-sebut sering menyindir Raffi. Ya, salah satunya Kartika Putri, dikenal berteman baik dengan Raffi dan Nagita Slavina. Kartika malah diduga menyindir Raffi yang membuat konten turun dari eskalator viral di Mekah beberapa bulan lalu. Kartika dan suaminya Habib Usman mengatakan bahwa orang yang membuat konten di eskalator adalah orang yang norak dan kampungan. Bagaimana orang menilainya? Bagaimana orang melihatnya? Aku bilang, ngatain Nagita, orang aku tiap hari nongkrong sama Nagita kok. Tiap hari kita ngopi sama Nagita kok. Saya malah dikasih baju muslim sama Mbak Caca gitu ya. Maksudnya kayak orang kan gak pernah tahu. Sementara Kartika membantah nyindir Raffi dan Gigi. Dia tuh dari dulu mau ada cibiran apa juga gak ada yang didengerin satupun lo, asal lo tau aja. Sama sekali gak kepikiran lo. Yaelah, ngapain. Iya. Lo bukan tipikal orangnya, nih apa sih nih orang atau gue ya? Enggak ya? Gue gak pernah baper, gue gak pernah balas-balasin komen dari zaman dulu. Iya. Orang, anjir si Raffi alay sebenarnya, bodoh amat. Iya. Emang lo bayarin gue? Emang kalau iya, gue susah, lo kasih duit gue? Iya.